Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat paripurna keempat masa persidangan 2 tahun sidang 2024 yang tentunya dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno dan juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Nur Yakin yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Selain itu, rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah serta undangan lainnya. Agenda rapat ini adalah mendengarkan pidato Gubernur Kalteng terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalteng tahun anggaran 2023 dan lalu lintas angkutan sungai yang melintasi jembatan Bentang Panjang. Dalam kesempatan tersebut, Nur Yakin menyampaikan pidato Gubernur Kalteng. Ia menjelaskan bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 merupakan tahapan lanjutan setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKRI Perwakilan Kalteng. Lebih lanjut, Nur Yakin menjelaskan kepada awak media bahwa proses pertanggungjawaban APBD harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Waktu ini yang harus kita ini, kita jaga bersama, seperti itu. Itu perdanya. Kalau APBD tadi kita udah ini, itu hanya pertanggung jawaban, mekanismenya harus kita sampaikan. Nanti setelah itu, setelah disetujui DPR, baru kita ada APBD perubahan. Baru kita ada APBD. APBD perubahan ini sebenarnya melihat dari 2024 ini apakah itu tercapai atau tidak, baru kita urusan, dan juga melihat pendapatan. Jadi kalau ada pendapatannya berubah, bertambah, ya otomatis nanti tentunya ada kegiatan-kegiatan belanja yang harus kita sesuaikan. Seperti itu. Dari Kota Palangkaraya, Hariri melaporkan.